mereka sendiri, puji Tuhan anak kami perempuan kita sudah ke Golden Bear. Setelah melahirkan Golden Bear itu saya harus mendampingi air sidang 14 kali sidang. Maka boleh sempit tapi iman dan sipit. Jadi saya hadapilah mereka, posisi itu 4 tahun. Semua buku kami nangis, saya istri gak nangis. Kenapa saya gak nangis? Saya bilang, kok coba nangis gak berubah keadaan? Kok saya? Yang jomblo mana suaranya? Saya pak, saya udah 2 tahun pak. Woi, diam dulu, diam. Ayo sekali lagi, yang jomblo mana suaranya? Di menit akhir kalah sakitlah. Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wan Villa, ini adalah hari Senin, di mana hari yang paling sangat berbahagia. Ketika Sapi Udin Birahi kemarin itu menghujat sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekarang hatinya disedihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya fenomena baru, yaitu buntingnya Bunda Sara Ayu. Tapi saya belum begitu yakin bahwa si Sara Ayu ini betul-betul bunting ya, karena memang sejak dari dulu kelihatan perutnya ini selalu membesar gitu. Ada yang bilang tumor. Astagfirullahaladzim, jangan begitulah ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Adinda Z Channel yang sudah menghadiahkan lagu-lagu begitu indahnya. Sahabat Wan Villa perlu support channel ini. Kenapa? Karena memang
Si ini sepertinya dia adalah seorang mualaf yang membela Islam melalui lagu-lagunya. Kalau saya kan ngonten, kalau Z Channel itu membela Islam itu dengan lagu-lagunya yang sangat inspiratif sekali. Seperti nada terakhir, seperti syairnya yang terakhir mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, dan si Dajjaluddin Ibrahim mati meninggalkan gigi pasangannya. Ibarat gajah mati tinggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya. Tapi kalau jahanam penista agama, Gembeluddin mati tinggalkan gigi palsunya. Si kribo kampret pula golin tu. Ya, seperti video tentang kesaksian si Isara Ayu yang berdiri berdua dengan si Dajjaluddin Ibrahim ini, kelihatan sumringah sekali Dajjaluddin Ibrahim waktu itu ketika masih baru-barunya dia berada di Amerika. Dan ini saya dapatkan dari story orang yang berada di dalam gedung itu maksudnya. Kemudian orang itu biasanya kalau kemana-mana didampingin oleh istrinya itu kebahagiaannya kelihatan, wajahnya sumringah. Tetapi begitu istrinya sudah tidak berada di sisinya, apalagi karena dia tergoda atau mungkin menggoda dua berondong yang renyah gitu ya. Mungkin Sarah Ayu mungkin yang menggoda si berondong dua itu ya. Jadi kelihatannya ya akhirnya si Sapi Udin ini merana kembali sampai dia itu menulis di Facebooknya bahwa nomor WA-nya diblokir oleh si istrinya ini. Tapi mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan sedikit saja oleh si Sarah Ayu. Semua pendeta melarang saya untuk naik gaji. Tapi saya berdoa, saya dapat jawaban lain. Saya bilang sama Abi, kita naik gaji, tapi jangan bilang-bilang orang ya. Saya malas terlalu heboh orangnya. Jadi saya naik gaji, diam-diam nggak ada satupun orang, anak rohani saya nggak tahu, mentor saya pun nggak. Cuma saya, Abi dan saya jadi pengacara. Naik gaji tetap 4 tahun. Nah, itulah orang kakak, orangnya nggak terasa. Orangnya apa pokoknya berjuang terus. Itu waktu itu saya nanti. Saya naik sampai kasasi. Puji Tuhan, doa saya dijawab, kasasi turun 2 tahun. Dan selama saya mendampingi Abi, banyak banget mujizat yang saya alami. Jadi saya nggak pernah takut. Sekarang ini saya yakin Tuhan dulu sudah menolong saya yakin juga sekarang ini Tuhan pasti tolong. Amin. Amin. Masa kalah lagi? Tak jadi ke ucel. Menangis di akhir musim ya. Jadi itu adalah sebuah video kenangan yang saya yakin bahwa si Sapi Udin sendiri belum pernah nonton video itu. Karena itu direkam oleh orang yang hadir di depan Sapi Udin Birahi ketika bersaksi pertama kali dia berada di Amerika. Kemudian ada status yang kita lewatkan dari Facebooknya si Sapi Udin Birahi, di mana dia mengatakan bahwa selingkuh dari kita, selingan enak keluarga utuh katanya. Tapi kalau selingkuh keluarga berantakan, lalu apa berkatnya? Memang selingkuh itu enak, tapi hukuman sangatlah menyedihkan. Hukuman sosial terlalu menyakitkan. Jadi yang dipikirkan oleh Sapi Udin Birahi itu adalah hukuman sosialnya. Dan kemudian di statusnya yang 3 hari yang lalu dia posting itu, dia mengatakan begini. Status panas dingin, tes waras sadar. Wanita dalam ajaran mamat sangatlah menyedihkan. Di dunia boleh dipoligami, ketika di akhirat juga dipoligami dengan 72 gadis cantik. Itu ketika si MU ini lagi sombong-sombongnya. Jadi masih menghina si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menghina ajaran Islam yang katanya boleh poligami, yang katanya nanti mendapatkan bidadari. Itu kan tulisan karena sebuah keiri dengkian ya. Tetapi begitu dia tahu bahwa si istrinya ini diapit oleh 2 orang laki-laki, di mana kodenya agak sangat keras di sini ya. Lelaki yang sebelah kiri entah itu siapa namanya, dia
mengacungkan dua jari gitu ya. Mungkin ini orang yang kedua. Sedangkan si Febri mengacungkan tiga jari. Saya yang ketiga. ini berondong renyah. Jangan enak tenan. Ya mungkin mereka bertiga ini main bareng. Maksudnya main ke taman. Setelah tahu video itu akhirnya apa? Saipudin Ibrahim atau Abraham bin Moses menulis status Ibun buka blokir WA, jangan keraskan hatimu. Jadi kasihan sekali, WA-nya diblokir ya sama si Ibun ini ya. Ternyata si Saipudin Ibrahim itu juga masih merasakan kangen. Ternyata saya pikir di Amerika dia sudah berteman sama anjing, mungkin mainnya sama anjing. Ternyata enggak, dia masih susah sekali move on dari si Ibun ini. Oke lah sahabat, demikian dari kami Rahasia Alif Channel. Dan video berikutnya adalah tentang dimana istri Tuhan ini sudah mempersiapkan kelahirannya. Siapa lagi kalau bukan Ferawati. Ini adalah video postingan Ferawati 2 minggu yang lalu. Dan sampai saat ini dia belum ada kabar lagi apakah anaknya sudah lahir. Si anak Tuhan ini maksudnya ya. Dan ini akan saya buatkan konten tersendiri next episode. Biar ini yang sekarang ini tidak terlalu panjang. Baik sahabat, terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan yang dia berikan ya. Kami berterima kasih kepada suaminya yang telah menjaga mempelai selama 16 tahun lebih. Ya, kami mengucapkan karena pada saat kami mengambil mempelai dari tangan suaminya, kami mendapati mempelai dalam keadaan hidup dan dalam keadaan bernapas dan tidak kurang satu apapun juga. Habis masa kontrakan mempelai untuk dunia manusia, sekarang mempelai ini adalah milik panggilan.